inspirasi bersama anak-anak. Kenapa sih Kak Bis? Saya hari ini menemui seorang yang cukup inspiratif juga ya di daerah Cililin ini. Saya sedang berkunjung ke daerah Cililin dan menemui UKM-UKM yang bisa menginspirasi kita. Saya menemui dengan Pak Sepi, seorang UKM yang membuat makanan olahan cilok. Cilok bukan sembarang cilok ya, kalau macam ini membuat cilok ini dan pernah berprestasi mendapatkan juara di Bandung Barat untuk Jawa Baratnya untuk makanan food etnik. Terima kasih, selamat siang Kak Cepi. Kak Cepi boleh tahu ya cilok parahyangan itu apa? Awal ide atau inspirasi membuat cilok seperti apa boleh? Mulanya sih bergerak di bidang makanan snack. Karena kurang bagus, akhirnya saya ngambil makanan yang simpel dari segi pembuatan sama bahan bakunya juga gampang dicari. Salah satunya yang saya coba itu lihat dari segi estetikanya. Saya melihat ada kemasannya ya, juga ya dikembangkan kemasan karena stigma untuk cilok sendiri waktu awal saya mulai sekitar 4 tahun yang lalu itu cilok itu kayak jajanan murahan. Nah, saya coba olah dengan apa segala buah-buah saya dimana bisa digali ya, saya coba lakukan dari segi kemasan peran-peran media promo saya bikin inovasinya dari dengan mengangkat WSK ini tentunya jadi nilai tambahnya berubah ya buat produk cilok ini sendiri, karena kan cilok ini juga cilok produknya sederhana. Ya saya juga ingin tanyakan pernah juga ya dapat penghargaan dari Linda Jawa Barat lomba makanan yang boleh dikatakan dengan pengalaman itu. Kalau untuk lombanya sendiri karena produknya juga tidak asing, kemarin juara satu dari sisi bisnisnya, dari bisnis plan yang kita tawarkan dan kita ajukan prospektif ya, prospektif ke arah mengangkat karena memadukan antara kebudayaan dengan makanan dan makanan. Jadi saya padukan dari estetika penjualan kemasan sama mulai dari produk tradisional. Keren sekali ya Pak ya inspiratifnya, tentunya ini membawa inspirasi buat kita sekali. Terakhir, barangkali akan memberikan tips atau harapan buat para pemilik muda yang lainnya biar kita lebih inovatif dan ini tips dalam produk-produk ini seperti apa? Kalau menurut saya, pelaku usaha kuliner yang lainnya coba keluar dari pasarnya, jadi kita keluar dari zona nyaman ya, masuk dari karena media sekarang banyak sekali ya, kita juga bisa lihat perkembangannya karena produk-produk kuliner yang kita juga nggak kalah nikmat ya, dan enaknya ya, cuma mungkin dari segi kemasan, branding dan lain-lainnya kita dan tetap mengangkat apa yang ada di sekitar ya. Terima kasih sekali Pak inspirasinya bersama Bapak hari ini. Sahabat Sapi mencari inspirasi bersama Kang Sepi yang buat cilok enak Pasundan ini ya. Keparahyangan. Mudah-mudahan inspirasi kita sekalian. Satu hal inspirasi yang kita bisa ambil dari sini tentunya bagaimana kita memanfaatkan peluang dari sekitar yang ada dan tentunya tetap kembali kepada diri kita ya untuk mau kepunya kemampuan untuk bagaimana mengangkat makanan yang tradisional itu menjadi lebih punya nilai tambah buat kita sekarang. Terima kasih Kak Cepi. Demikian Strabis TV bersama kita di Tikal Indonesia.